Cici. Iya. Oh iya, pengrajin emping Bu ya? Iya. Oh iya, kenalkan saya dari RKC Media. Mau tanya-tanya nih Bu seputar usaha Ibu dalam pembuatan emping. Iya. Boleh minta waktunya Bu? Boleh. Oh, oke. Silakan duduk. Oh iya, kasih Bu. Jadi Nah, iya, Mas. Oke. Kita sudah berada di rumahnya Ibu Cicih nih, tepatnya di Kampung Bojonghuni, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Iya. Nah, Bu Cicih ini adalah salah satu pengrajin emping iya. yang ada di desa Sukakerta ini. Iya. Dan yang uniknya memang ini hampir satu kampung adalah pengrajin emping semuanya. Kita tanya-tanya ke Bu Cici gimana di proses pembuatan emping. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya-tanya nih Bu. Iya. Kalau untuk proses pembuatan emping itu seperti apa sih Bu? Pengen tahu gitu. Ya awal-awalnya kan beli melinjo ya, beli tangki ya. Iya. Langsung dikoreksi di olah dikupas gitu. Hmm. Udah dikupas langsung di kerjain besoknya itu. Oh, didiamkan dulu. Iya, didiamkan dikupas, dulu, didiamkan. Ya. Besoknya lagi di baru dikerjain. Hmm. Di besoknya diemping. Ya. Sudah diemping, dijemur, ada dijemur ya, mungkin ada yang pembeli langsung dibeli, dijual. Hmm. Kalau udah belum masih ada yang pembeli, nanti ditunggu yang sampai banyak gitu. Hmm. Tunggu 2-3 hari baru hasilnya agak lumayan gitu. Oh gitu. Kalau sehari-hari langsung dijual kan cuman dapat sedikit. Iya, oh, dikumpulkan gitu. Dulu. Iya, dikumpulkan dulu. Satu hari itu bisa dapat berapa banyak sih Bu emping dalam produksi itu? Iya, kalau orang mungkin kalau lagi nggak ada gangguan kan kadang-kadang 2 kilo per hari satu orang. Rata-rata 2 kiloan lah ya. Kadang-kadang rata-ratanya yang kalau masih seger-seger gitu ya badannya, yang udah nggak tua masih muda gitu ya. Paling 2 kilo, 2 kilo setengah. Hmm. Kadang kalau ya seusia ibu paling 1 kilo setengah. Oh gitu, sehari itu kurang lebih segitu ya. Iya. Berarti gitu. Dikumpulin dulu sampai banyak baru di baru dijual. Iya, gitu. Ini untuk Bu Cici nih profesi sebagai pembuat emping ini sudah berapa lama Ibu? Ya seusia dewasa lah. Oh gitu. Iya. Seusia dewasa sebelum punya suami, sekarang sampai udah punya suami udah nenek-nenek gini masih. Karena nggak ada lagi pilihan. Iya. Cuma itu aja di sini. Turun-temurun dari dulu Ibu. Iya, dari Ibu, dari nenek sampai Ibu sampai. Oh, dari nenek Ibu sudah pengrajin emping ya. Iya, udah pengrajin emping dari dulu, ya, dari awal. Tapi sekarang kan ibu-ibu udah enggak ada, baru sama anak-anak dari anak turun ke cucu gitu. Jadi dulu itu nih satu kampung dari dulu sudah memang pengrajin emping ya. Iya, dari di sini makan cuman khas ciri khasnya emping ya, emping. Iya. Kalau di orang lain kan ada yang rengini, ada yang renginang. Oh, gitu. Kalau ini mah khusus emping ya, emping linjo ya semuanya ya. Iya gitu. Bu, kalau untuk bahan baku empingnya ini dapat dari mana, Bu? Tangkilnya. Tangkilnya. Tangkilnya kadang-kadang ada dari Banten, kadang dari Depok, kadang-kadang dari daerah-daerah lain gitu. Oh, dari daerah lain ya. Mereka ngedrop ke sini. Iya, ngedrop ke sini. Kadang siapa yang pembelinya datang ke sini langsung pada ngambil-ngambil gitu. Perlu berapa kilo atau berapa kintal langsung ngambil gitu. Datangnya tiap berapa sebulan sekali atau berapa ini sekali? Kalau lagi musim tiap hari datang. Oh, gitu. Iya, kalau lagi musim. Ya kalau sampai kalau sekarang kan lagi susah. Kadang-kadang ngambil dari mana, dari mana ngambilnya, nggak tahu gitu. Dari mana gitu ya. Tahu-tahu ada di rumah, sekian kilo, berapa harganya gitu. Gitu. Nah, kalau tadi kan sudah di proses pembuatan emping, kurang lebih kan masing-masing sehari bisa sampai 1,5 sampai 2,5 kilo gitu ya. Iya. Nah, itu proses pemasarannya seperti apa, Bu, itu? Kalau pemasarannya sekarang kan kemarin waktu bulan puasa itu kan kadang-kadang seper kilo 75, 70. Tapi sekarang kan lagi murah. Oh gitu. Ya sekarang per kilonya kalau yang pink bagus paling 45, 43. Per kilo itu ya. Ya per kilo itu. Sekarang lagi
ya pasarannya 43 45 gitu. 43 45 ya kalau iya. Kalau hari raya bisa sampai 75 ya. Iya. Tapi lagi dibeli pemborong, tapi kalau jual ke pasaran ya enggak tahu berapa gitu. Dari sini ngejualnya ke banar gitu ya. Segitu. Nah, itu dari emping yang sudah dibuat tadi apakah ada yang datang ke rumah atau ditaruh di pengepul dulu? Ditaruh di rumah dulu. Oh. Nanti ya sekian gini butuh uang nih berapa sekarang udah berapa kilo ambil ke banal langsung di pengumpul di pembeli gitu. Oh gitu. Iya. Jadi pembelinya datang langsung ke rumah ya? Iya. Kadang-kadang kita datang ke rumahnya dia. Oh gitu. Gitu. Iya. Gimana kalau butuh uang? Ah ini butuh uang nggak punya uang ambil emping ke banar gitu. Oh gitu. Iya. Nah Bu boleh nggak saya lihat ke tempat proses produksinya? Boleh. Di rumah-rumah tadi ya. Iya, kita pengen langsung lihat nih gimana cara proses pembuatannya. Iya.